hak ni pula kata dia, jikalau saya nak bergerbah tetapi ada lembu yang ada dua kepala. Ha gitu eh? Ha. Lembu ada dua kepala. Adakah boleh kau kau dua kepala kau mana tu? Makna hakiki kau makna majazi ni. Nana tanya itu dulu tu. Lembu tu ada dua kepala. Dua kepala ni sungguh lah. Tu. Oh, ada lah. Lah di mana eh? Ha, tak tahu tak? Ana tahu sungguh tapi masalah tak apa nak buat masalah tu. Ya benar mungkin sebab tu boleh buat masalah. Tiba-tiba lembu ada dua kepala katanya. Adakah boleh? Baik, pas dua kepala tu molek belakang lah. Molek lah. Ya orang banyak asal beranak pun tu baik dua. Tubuh satu, dua kepala. Tu biasalah dok tengok dalam YouTube tu. Tak sungguh ke tak sungguh. Wallahualam. Tapi ayat tu perkaranya mungkin. Bukan mustahil. Cuma mustahil pada adat. Nah, ni pun mustahil pada adat. Lembu dua kepala. Tak ada cacat apa. Adakah panggil lembu cacat? Ha. Tanya situ dulu. Sebab syarat nak sah gerbah satu kena an'am binatang ternakan. Hak yang khalis tak ada capu dengan benih lain. Benih binatang yang lain pada an'am. Bila sebut an'am, unta, lembu, kerbau, kambing, biri, kibah. Ne tu panggil an'am. Kemudian cukup umur. Nah, unta cara dia, lembu cara dia, kambing, biri cara dia, umur, cukup umur. Laginya syarat kena suci daripada aib cacat cedera. Yang nyata dia kait pula dah. Yang nyata cacat cedera. Kalau cacat sikit kalau kata lembu kecak. Tapi kecak dia tu tak begitu nyata. Sekiranya dia dobitnya sekiranya kalau kecak dia. Dia turut gu makan upaya sekali. Kalau kecak tak ada turut gu kan tempat-tempat tu makan di gu. Dia kenyuk. Kenyuk dia makan. Lebih orang tinggal. Makan. Dia panggil nyato cacat dia tu. Betul tak boleh? Kan? Baik. Kalau itu kita panggil dulu. Lembu yang kepala dua ini. Gemuk molek tak? Katakanlah. Gemuk molek. Kepala dua molek. Lembu cacat ke lembu tak cacat? Nak tahu lurah kita panggil. Tak panggil lembu cacat dah. Dia panggil lembu luar biasa. Dia tak panggil lembu aib. Nah, bukan aib, bukan cacat, cedera, sakit, kuruh. Tak. Kuruh, kurap. Tak ada apa-apa. Gemuk, menyok, cuma kepala dua. Itu payah luar biasa. Tak masuk dalam kata aib. Kalau tak masuk dalam aib, tak ada apa. Tu dia. Bukan orang tambah dalam kepala dua. Tak itu kan? Semula dua, tu dah tu. Semula dua, melasa, tak mati lagi. pelak sungguh dah. Ni sampai tu kata hak zaman berlaku, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada mari belaka ada timah ni kalau setiap bidang orang sesak-sak habis ya. Ni yang panggil istimbak mai mengikut keadaan berlaku, hak tak ada masa dia berlaku hak nak kira lagu ana. Bo berlaku pak nak kira lagu ana dalam kaedah. Tu dia. Dia tekak berdua. Tu dia. Dia cabai di sini lagi. Di dada lagi berkali. Tapi tak ada tengok dak ni dah. Ada hati ni? Tak ada tengok dia. Kalau tu masalah buat fardu tu gede. Letih aku ni. Tak apalah. Tekok dua. Dia kena semelah dua tekok lagi dah. Ya sembelah sah tak hati ya. Itu kan? Allah. Ini kata pelak. Ini hukum tengok ni. Bila berlaku nak kira lagu mana ni. Tak ada apa. Ya saya tekak lain-lain. Tekak lain-lain. Sembelah perah putuk ni. Perah ni pula. Gitu. Dia berkata pas jadi. Terakak bisa. Pas tak akak ni. Warga nak tekak duk lain. So lagi Allah. Nah itu kan, dia kena akak nak sembelah. Selagi mereka tak tukar dua. Satu, dua, tiga, serah. Gitu. Pelak ni. Itu dia.